Masih ingat dengan bakmi janda yang sempat viral beberapa waktu lalu? Kini pengelolanya berhasil membuka kedai baru yang lebih besar dengan konsep yang lebih menarik. Selain menyuguhkan mie unik warna-warni, kini kenikmatannya juga semakin bertambah karena diracik dan dilayani oleh para pelayan berparas cantik. Bagaimana uniknya? Berikut liputannya. Inilah suasana rumah makan bakmi janda, di mana pengunjungnya menikmati sensasi tersendiri dengan disambut para janda berpenampilan sensual ini. Hampir setiap hari, kedai mie janda tak pernah sepi pengunjung setelah viral sejak 1 tahun lalu. Dengan jadwal buka yang dimulai pukul 9 pagi, bakmi buatan mereka cukup memenuhi hasrat penikmatnya. Kini, pengelolanya berhasil membuka kedai baru di lokasi berbeda dengan konsep yang lebih menarik. Selain menyuguhkan mie unik warna-warni, jumlah pelayan yang berpenampilan menarik pun turut bertambah. Rasanya sama untuk mie-nya enak lembut, menarik. Jadi enak dimakan. Sama dengan mie pada umumnya, bakmi janda ini juga menggunakan bumbu dan racikan rempah yang tak jauh berbeda dengan pembuatan mie pada umumnya. Banyak yang minat sih. Nah, kemarin kan dari medsos juga kan sudah apa? Heboh. Terus pagi kalau belum buka kadang orang sudah ngantri banyak. Kelebihan lainnya, bakmi ini menggunakan mie olahan sendiri tanpa penyedap dan bahan pengawet. Selain lebih sehat, bakmi janda terasa gurih dengan paduan bahan-bahan segar alami. Ini bakmi janda di sini apa ya? Ada dua macam menu, janda hot sama janda desa. Janda hot itu yang kuning, janda desa yang hijau. Yang hijau dari kita buatnya dari sawi. Pengelola mengaku dari kedai bakminya ini, dirinya bisa mengantongi omzet jutaan rupiah setiap harinya. Jika Anda tertarik, kedai ini buka setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 9 pagi hingga 9 malam, yang berlokasi di kawasan Ruko Jemur Sari, Surabaya. Dukumaruzak, Surabaya.